Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel SGD Project. Dalam video kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang pedok depan dan belakang di motor sport. Nah, biasanya motor sport kayak gini tuh kan gak ada standar duanya nih. Kalau kita mau nyuci motor atau mau kasih oli rantai pasti kesulitan kan. Perlu maju mundurin motor supaya rantainya tuh benar-benar bersih. Makanya kita perlu pedok untuk mempermudah pencucian motor atau pemberian oli rantai. Saya akan membuat dua video. Yang pertama, pemasangan pedok dilakukan oleh dua orang, dan video kedua dilakukan oleh satu orang. Nah, bagi teman-teman yang ada bantuan di rumahnya bisa minta bantuan, dan kalau yang sendiri pun tetap bisa pasang pedoknya sendirian. Oke, video pertama, pemasangan pedok akan dilakukan oleh dua orang. Kemudian untuk pelepasan pedoknya sendiri mudah juga. Kalian bisa melakukannya sendiri. Pertama, pastikan standar satu kalian standby di bawah supaya nanti motor bisa langsung keadaan standar satu. Lalu tangan kiri kalian standby di jok untuk mengarahkan motornya saat lepas pedok supaya jatuhnya langsung ke kiri. Nah, kalau kalian butuh pedok seperti yang saya ini, kalian bisa langsung hubungi atau klik link di bawah. Nama tokonya adalah 611 Store. Untuk area Bandung bisa COD langsung. Si abangnya ramah, si mamangnya ramah. Pokoknya langsung saja kontak link di bawah. Oke, terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ke channel SGD Project. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.